Ya, akhirnya ketemu lagi sama Haris. Akhirnya kita berdua konten lagi. Iya, parah. Tapi kali ini kontennya beda. No. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Yes, akhirnya ketemu lagi sama Haris. Akhirnya kita berdua konten lagi. Iya, parah. Tapi kali ini kontennya beda. Gak kayak biasanya yang selalu kita konten. Ini udah berisik duluan. Kan gue tadi gede banget suara kamu tuh. Udah tau, udah tau konten apa. Ya normal tuh gini suaranya. Ya kan gede. Gak tau. Jadi tiba-tiba ada yang ngechat aku, Will, konten Mobile Legends yuk. Oke, menarik. Ya kan, kapan terakhir kali bikin konten Mobile Legends? Udah lama banget, kayaknya udah berapa bulan yang lalu deh sebelum aku mulai syuting. Iya kan? Iya. Itu makanya, kemarin kan syutingan kamu udah keren deh. Keren loh, ya Allah. Keren apa sih? Little Mom. Iya, Little Mom. Iya. Mom apa Mom sih? Mom lah, itu bahasa Inggris. Mommy gitu kan? Ya gitulah. Karena kemarin lagi syutingnya aku gak sempat main. Tapi karena diajakin sama Haris, ya udahlah. Masa iya bisa nolak ajakan dari Haris Firza? Tapi susah banget, jadwalnya dia susah, sumpah. Ya ampun, lebay. Will, besok yuk online. Aku kira bisa online kan aku gak tahu ya. Soalnya kan aku belum pernah konten. Sebenarnya bisa online, aku pernah kok online. Jadi ya masing-masing, kita di rumah masing-masing record diri sendiri kayak gini. Nanti kita tinggal tempel dua gambar gitu. Tapi aku takut kamu gak ngerti, nah aku kirim contohnya ke kamu. Tapi kayaknya kamu gak ngerti juga, akhirnya aku bilang, kamu datang aja deh, gitu. Yaudah akhirnya tadi lo, tadi malam Haris, besok yuk, langsung bisa lo. Akhirnya, hebat. Ya karena kapan lagi Will, soalnya apa ya, kamu tuh susah waktunya satu. Aku juga kalau misalnya hari biasa, gak bisa syuting. Sekarang ya untungnya udah ada libur lah, jadi bisa main. Akhirnya sampai, ada telepon tuh, sayang. Ups. gambarnya dong. Wah, ngilu. Parah. Oke, sebentar ya. Kita nanti aja angkat ya. Dah. Ya, kita main, kita mulai. Aku yang bikin room ya. Kita masih temenan enggak? Nama kamu siapa? Susah. Jadi kita udah temenan. Kamu hapus aku apa gimana? Iya, kayaknya. Wah, parah. Kan aku pikir kamu enggak aktif. Parah. Aku dihapus. Oke. Enggak, jangan gitu dong. Oke, Wills. Siap. Langsung ID search. Gitu ya kamu ya, ternyata ya. Enggak, saya dulu kamu sempat lama enggak aktif kan? Ya kan aku emang gak pernah main. Nah, dulu doang pas sama kamu mainnya. Iya sih, udah lama banget. Tapi kemarin-kemarin kayak, wah seru juga. Ini kan kayak gini-gini nih. Baru masuk, udah ada aja yang invite. Aku sendiri itu dulu, biar kesannya kayak nanti aku bakal join. Itu siapa? Itu ada pro player dari EVOS. Wow. Nanti kita main sama dia deh ya, biar kita gak kalah-kalah banget. Nah, itu bagus. Satunya 4 kali kan? Ya. 99, 5, 3, 5. Oke. Dan ID search. Udah, udah follow. Ini bener nih si Wilo. Tuh, kamu aja ada di aku. Oke, bentar. Setuju. Ini siapa ya? Itu juga. Ini CKIM siapa? Itu Cakim. Cakim itu EVOS Revici. Kalau Uul? Uul Publi. Maksudnya bukan anggota EVOS. Oke. Oh ini anak EVOS. EVOS itu katanya jago banget ya kalau Mobile Legends ya? Mereka iya jago, tapi namanya yang kayak ini aku legend sendiri loh yang lain nanti. Iya gak apa-apa, kamu nanti digendong. Udah, sekarang harus screen record. Bentar, ini udah screen record. Udah mulai. Aduh. Itu makanan udah dihidang. Oke. Jadi klik ya, nanti takut hilang semua. Oh gitu ya? Itu gak paham. Karena aku pernah ngezong banget. Aku udah syuting capek-capek, kontennya seru banget sama teman pro player aku. Tiba-tiba pas aku udah selesai konten ya, bye semuanya. Aku cek, ternyata gak ke-record aku punya. Wah, sumpah sih, kesel banget. Padahal udah diklik, itu jadi tuh kadang-kadang suka nge-hang gitu kan. Iya, itu kesel. Jadi, makanya aku setiap itu aku parno, aku suka ngecek terus. Nanti aku kayak, kamu tau kan yang ngecek kayak kita turunin, ngeliat mas itu. Itu tau. Iya, aku juga parno. Parno. Iya, tapi ya udahlah, itu pengalaman. Iya, mas kamu hapus aku lagi ya? Enggak akan, ya ampun. Astaga. Terus aku pernah juga yang lumayan parah tuh, aku konten video call, VCMe. VCMe aku tau kan ya, video call teman-teman. Udah syuting semuanya selesai dan lain-lain sama Megan ya waktu itu ya, Megan Domani. Ternyata gak ke-record. Serius? Enggak ke-record, kayaknya mungkin memori penuh tuh otomatis stop ke-record. Tapi kamu tuh gak, aku sama Megan sama Brian juga, aku bikin dua konten sama mereka kan. Mereka bikin dua juga. Yang di aku ke slow-mo. Dua-duanya. Kenapa ya? Tanya sama dia nih, gimana ini Vian? Maksudnya apa Vian? Oh my god, bisa ya? Siapa? Ketika kamu ben kegelapan akan menatapmu kembali.
Iya, kok bisa ya? Valentina sekarang katanya sakit banget ya? Iya, kalau kamu bisa. Lebih apa baik takuti daripada dicintai. Ini lagi di kontennya. Aku tidak pernah berhenti konten berjalan. Ya guys. Subscribe channel Haris Firza. Maaf, aku cupu. Maaf, aduh, gak bisa lagi. Aku cuma bisa digendong. Asik, enggak lah. Kamu main apa? Cupu, gendong aku ya. Digendong Kak Haris nih kita, tolong. Kamu, aku tank. Aku, kamu tank, aku magic. Bisa tank. Kamu bisa Johet kan? Johet. Johet tuh tank. Enggak, Johet itu semi. Dia gak tank full. Gara, kamu bisa, kamu bisa ini gak? Rafaela atau Angela buat Romy? Gak bisa, Johet aja ya. Udah, Johet. Gila, kamu apa? Aku tuh, aku mage. Mage? Ya. Mage apa mage? Mage kan bahasa anak-anak nih, mage, mage. Kalau kita baca sebenarnya kan mage kan. Mage, biar keren dikit. Ini percobaan pertama dulu konten Mobile Legends. Aku belum pernah tahu soalnya. Oh iya, aku sering banget tahu. Sampai kadang-kadang aku gak bikin ditanya-tanyain gitu. Kayak kapan bikin konten mabar lagi gitu. Aku sama kamu ya. Lebih tepatnya kita di satu lane sama nih kan di tengah. Ya, pokoknya aku sama kamu aja. Aku ikutin kamu aja kamu kemana. Itu kan cakim meresahkan gitu ya. Kamu jangan ikutin aku, kamu bukain bush-bush semuanya deh. Itu Roam ke Haris. Item Roam ngerti gak? Gak ngerti. Ini beli di sini yang ada sana Roam. Aduh. Cepet-cepet sekarang juga ntar dia miskin loh. Oke. Item Roam, Roam paling bawah. Di Roam, oke. Okay. Aku gak tahu yang mana sih. Ini. Kayaknya ya. Iya. Mungkin. Atau pasif. Mungkin pasif. Memperkuat tim, iya. Iya, betul. Terus aja minion aku diambilin. Oh, aku gak boleh ngambil. Jangan gitu dong. Ini kamu gitu gak sih? Minion kamu buka-bukain kiri kanan. Kiri kanan itu rerumputannya supaya kita berdua gak diserang. Okay. Awas hati-hati, si Farah satu-satunya. Oh harus kan? Baru dipuji ya. Awas. Ya udah. Wah, gak bisa dibiarin nih ini nih. Kenapa? Wah, dia kira aku siap, aku apa? Dia kenapa? Kira aku bisa main. Ini nih. Aduh. Kita dibunuh. Kita gak boleh dibunuh. Astaga ini anak. Kalau gitu main gaplek sana biar gak dibunuh. Aku dicuri. Maaf ya guys, aku mati. Kita bikin konten gini kan yang nanti mereka nonton tuh permainan kamu ini kan. Oh iya benar. Jadi kayak kelihatan banget gitu kalau kita payahnya. Ya udah, aku main kayak biasa aku main ya. Iyalah. Oke. Okay. Main seserius mungkin. Yang penting jangan lempar musuh ke dekat aku ya. Sedikit lagi tuh. Iya. Aku sendirian. Ya. Gak apa-apa, Mas. Rasanya gak apa-apa. Tapi dia nungguin. Aku udah parno. Aku masih gak disini. Udah lagi kita. Ya Allah, gokil banget mereka mainnya. Kan mereka mitik kan. Ditarik-tarik lah apa. Aku serius. Aku miskin banget, tunggu ya. Sabar ya. Oh gak komen aku? Innalillahi. Ya ampun. Kenapa sih hidup jadi berat begini rasanya? Mundur aja mundur. Wah, gokil babinya nih. Waduh, itu siapa sih yang mati mulu? Yang gak tau apa sih. Aji, sakit banget ML-nya. Udah jadi banget. ML-nya sakit banget. Sih. Padahal udah gak ada harapan sih. Siapa bilang? Aku oh, iya, sering kok epic comeback. Tapi gak di tier ini kan. Apa? Pasti pas kamu lagi main di epic kan. Enggak, legend sering. Bener. Bener. Ini tuh kayak kita terbully 3-17 loh. Kita tuh harus positive thinking, Will. Apapun yang terjadi, kita pasti akan bisa melewatinya. Enemy missing ke bawah. Ya Allah, Natalia sakit banget.
game pertama kita langsung tegang ya. Tapi justru yang kayak gini seru gak sih? Nathan itu udah jadi banget tau gak sih yang kayak iya. Bener-bener satu kali enak. Ya Allah. Kamu bisa lempar aku ini? Aku diculik, gak bisa, aku di bait sama bait, langsung diculik, aku gak bisa mencet apa-apa. Udah kayak gini mah main power aja. No. Sombong. Iya, karena mereka udah jadi banget. Mereka sombong, udah jadi sombong. Game pertama aku kalah. Gak apa-apa, aku gitu juga sering terjadi. Kamu pikir aku setiap kali mabar selalu menang? Iya nggak sih biasanya? Kalah terus. Mostly aku banyak yang kalah, main sama teman-teman pro player juga. Cuma banyak juga kayak kita langsung kalah. Enggak langsung yang kayak sekali main langsung. No. Mau dilompat tuh sama Kupra. Kupra itu sih dari tadi CJM. Dia aja stres kayaknya. Enggak. Dia tuh enggak pernah stres. Dia tuh pro player. Iya sih, lagi dia tuh rank fun. Iya. Tapi buat kita berdua kan lumayan sih. Udah kok kalah ya udah. Foto dong, sempet minta foto nih orang. Karena Natasha. Bang. Jelek banget Will, aku 08 gak tuh Will. Bang. Ya hari ini Ruby parah. Guys, terima kasih kita kalah ya. Gak apa-apa sih. Gak apa-apa. Aku lalas pasangan sama kamu. Iya. Aku lalas terlalu. Ashley lo lagi pemanasan dulu. Oh, kita mungkin jangan main sama mereka ya. Ah, terserah mau sama siapa terserah deh. Kita berdua juga enggak apa-apa. Iya, karena kalau main sama mereka tuh tapi pasti minus kita dikit nih. Kamu lihat pasti minus aku dikit. Emang iya. Emang ada minus-minusnya. Iya. Kan kalau udah mythic tuh ada poin kan? Biasa tuh kalau kayak gini tuh minusnya lebih dikit. Tuh minus cuma 5. Tuh kan minus cuma 5. Oh. Ini minus cuma 7. Karena? Tuh. Tapi sekali menang bisa plus 15. Karena apa? Iya, berarti emang musuhnya juga poinnya gede banget. Oh, gitu. Oke. Oke. Lanjut nih. Ayo kita closing dulu dong. Guys, game pertama kita. Coba bilang sama Cekim. Iya. Kita hidupin invoice-nya. Halo. Halo Cekim. Maaf banget nih Cekim. Dia aja enggak on voice, kamu kok ngaco? Ngomong sama siapa? Bilang dulu dong. On voice. Itu siapa? Benar kan? Aku ngechat ke orang lain. Oh, bukan di sini. Di sini ya? Nah, ini. Oh, ini. On voice. Cepet. Cekim. Hai. Kata dia, oke kak. Oke kak. Yang malu katanya. Halo bro. Bro, maaf banget nih bro. Benar ya, aku mau nanya ya. Kenapa kamu minta maaf sama dia, kenapa kamu gak minta maaf sama aku juga? Ya kalau kamu gak apa-apa Will. Kan dia pro player, kalau kamu... Justru kebalikan, pro player itu nganggap prank cuma have fun-nya dia. Dia kalah gak apa-apa. Emang iya, Kim? Iya, kita gak apa-apa. Nama lu siapa sih, Kim? Santai. Nama dia kan? Hakim sih. Oh, Hakim, oke. Namanya Hakim, ya. Bro, sorry banget nih. Gua gendong jadinya kalah kan? Iya. Lo yakin mau main lagi sama kita? Mau main bertiga. Iya, kita main kayaknya, bertiga kayaknya aja. Kayaknya bertiga aja deh. Boleh. Biar gak ketemu. Sabar, jangan dulu. Sabar. Oh, belum. Apa Kim? Okay. Kenapa tadi gimana kesan-kesannya ditengin sama Haris? Kim, gua follow Kim. Lo harus gendong gua ya lain kali ya.
Tuh denger enggak, dia udah nge-follow tapi kayaknya enggak di-follow back deh. Udah, langsung di-follow back. Oh, gitu ya. Kok kemarin-kemarin banyak orang minta follow back Cakim enggak di-follow back ya, katanya alasannya iya? Dia friendlist-nya penuh. Oh, gitu Kim. Wah. Kamu, wah, parah. Apa? Tahu kan artinya? Apa maksudnya? Apa artinya? Enggak tahu. Kim, lo orang mana, Kim? Gua asli Banten. Cuma kan ini di pos kan ada kayak miss-nya gitu loh. Oh iya, paham kok. Gua biasa ini di selatan. Iya, Haris juga biasa gitu, bantu-bantu ngepel. Iya, biasa gua ini anak-anak. Tapi EVOS, gua tuh dulu EVOS. Dulu gua EVOS tapi PUBG. Demi apa? Iya, PUBG sama JG gitu-gitu. Iya. Kamu beneran EVOS PUBG? Sekarang aku Aura PUBG. Ih, beneran omongan? Beneran, kamu mau liat PUBG aku? Enggak, gak percaya. PUBG aku GG. Oh iya? Serius, demi apa? Aku baru tahu, Haris. Aku PNC gitu-gitu. Apa tuh? Aku PNC main ini di... Angkatan ini ya? Siapa? Angkatan siapa? Mas Dian ngomong semata gitu ya? Ya, sama Dian gitu-gitu. Dulu, sekarang tuh aku Aura juga sama Jaxi, sama si Jaden, kalau tahu. Oh, nggak tahu sih aku. Cuma aku. Nah, kalau itu pro player-nya PUBG di Indonesia kemarin mereka sih. Sama oh BTR, iya, kan? Oh, jago banget berarti. Oke, baiklah. Kim, main lagi Kim. Iya, tapi sebentar ya, kita mau closing di YouTube channel-nya. Yeah, Haris bentar. Ini closing di YouTube gue dulu. Oke. Guys, thank you yang udah nonton. Maaf, gue noob tapi gue balas di tempat dulu. Udahlah, gak usah-usah balas. Beneran nih aku pakai yang aku bisa ya. Iya. Aku balas, oke? Tadi juga aku mainnya kayak biasa aku main ya, tapi ya. Oke, guys, thank you banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.